Dalam meningkatkan usaha untuk menghadapi MEA Ekonomi Islam, kami Lipia dan LDK Al-Fatih mengadakan seminar Ekonomi Islam pada 13 Maret 2016 di Aula Wami Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri para mahasiswa dan tamu undangan dari berbagai kampus dengan tema Bagaimana Menghadapi MEA dan Berbisnis dengan Cara Islam. Profesor Dr. Didin Hafiduddin, selaku pembicara di acara tersebut, mengatakan bahwa para pemuda harus disadarkan kegiatan dan usaha berdagang adalah bagian terpenting dari Islam. Para pemuda sekarang, pemuda muslim harus disadarkan bahwa kegiatan usaha, kegiatan berdagang bagian penting dari ajaran Islam. Jangan sampai tidak ada yang punya kepedulian. Ya, diharapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang taat, yang concern, ya, yang berpihak kepada keumatan. Tujuan acara tersebut adalah untuk memahamkan masyarakat tentang ekonomi Islam. Dan Lutfi Mahlawi, selaku ketua panitia, berharap dari acara tersebut agar mahasiswa bisa berbisnis dengan baik dan benar, sesuai syariat Islam. Seminar ini bertujuan untuk memahamkan masyarakat tentang ekonomi Islam, terutama tentang berbisnis secara Islam. Dari Jakarta, tim Al-Hikmah TV melaporkan. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.